You can say I love you till you hit the ground. You can say I love you till you hit the high. Hey, we go suhu. Hai, balik lagi sama gue, Wok, di Sansri X. Anjay, oke, gimana kabar Hai, di video kali ini seperti biasa kita akan kejar setoran lagi, Rie. Karena sebisa mungkin gue berganti-ganti karena ada vlog nih 3 hari. Vlog yang kemarin hari pertama, nanti mungkin hari kedua, hari ketiga. Dan sambil kejar GBB lagi. Nah, karena GBB ini gue ketinggalan 4 beatboxer apa 5 gitu. Nah, gue maaf-maaf nih ya, jadi ketinggalan gitu kan. Karena sebentar lagi bulan puasa ya, jadi gue lagi ngatur-ngatur schedule terus gitu kan. Oke, langsung aja. Oke, sebelum kita mulai, gue punya aplikasi kamus bahasa Inggris yang kalian udah tahu karena gue udah sering belajar di kamus ini ya. Namanya U-Dictionary. Jadi U-Dictionary ini kamus bahasa Inggris yang apapun bisa dan banyak banget fiturnya. Jadi gue sekarang mau mainin fiturnya. Ada game sama ada komik gitu. Jadi gue suka iseng-iseng baca-baca komik itu di U-Dictionary. Sekarang kita buka nih ya. Kalau kemarin kita udah lihat dari fiturnya dia untuk foto, translate kata, tinggal foto dan lain-lain. Ini sekarang di U-Dictionary ini lengkapnya bukan main karena ada komik. Nih, gue coba lihat buka komik yang pertama nih, tentang kucing, Soul of Neko ya, story art by Amsal Samuel. Ya, jadi tuh lihat gambarnya tuh, ini gambarnya tuh kece gitu. Yang ini episode 7. Ya, gue belum baca yang ini. Nah, kita lihat salah satunya yang Soul of Neko. Nah, tuh. Assalamualaikum. Jadi dia dibikin se-friendly mungkin ya, dari segi gambar, segi kata-kata, segi cerita. Itu keren dan kayak yang asli-asli gitu. Kalian bisa lihat lah si komiknya ini, gambarnya kayak asli-asli, kayak yang komik-komik asli. Gimana sih? Di U-Dictionary ini ada komiknya. Nah, jadi kalian kalau kayak bete kalau lagi nggak ada apa-apa, bete, bosen ya kan, boring, ini kalian bisa baca komiknya di sini. Dan ada lagi gamenya tuh ada game lagi tentang kata-kata, jadi melatih bahasa Inggris kalian ya. Ada word fishing sama synonyms game. Kita bakal mainin yang word fishing ya. Nah, kita mainin. Jadi kita mancing, nyusun kata nih, ada apanya, ada waktunya dan ada clue-nya itu SUF, SUBS, terus titik-titik I, terus I titik TIO. Nah, di sini ada hint-nya kayak yuran, langganan, abnomen, sumbangan, tanda tangan. Ini berarti substitution mungkin ya. Substitution, coba kita lihat dulu. T. Salah dong. Nih, coba C. Oh, berarti gue tahu nih, subscription ya kan? Yo, R mana R? R. Tuh, R, P. Mana P? P. Sama N. Gitu doang. Jadi kalian tuh kayak dibentuk dan dibentuk dari game juga tuh. Jadi kalian nggak punya adik-adik kecil, anak-anak, punya anak juga, jadi kalian ngajarin bahasa Inggris dari sini tuh udah mudah banget kayak gitu, Hai. Dan ada waktunya, ada segala macamnya. Pokoknya emang bermanfaat banget ini aplikasinya. Selain bisa belajar bahasa Inggris, kalian bisa baca komiknya, fitur-fitur lainnya. Jangan lupa kalian download U-Dictionary, langsung aja cek di deskripsi. Oke, sekarang kita mulai. Oke, jadi jangan lupa kalian download U-Dictionary, linknya ada di deskripsi ya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang akan kita react sekarang adalah Zeka. Zeka ini beatboxer dari Spanyol. Oke, kita langsung aja react Zeka ya di GBB19. Ini katanya pecah sih. Oh iya, satu lagi, jangan lupa kalian subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya, jangan lupa like yang banyak nih. Kita mau coba nih, kalau like banyak, komen banyak, apakah bisa trending nih video? Kita coba aja. Ya udah, gitu aja. Representing for Spain, 3-time Spanish champion, made to the top 8 in the world. Ladies and gentlemen, can I get a round of applause for Zeka? Oke. I said tres, you said a dos and a uno. Tres! Okay, okay, okay. Oh, ho, ho.
Ih. Wah, gila ini. Bibi kayak bibi bingung. Aduh, enak banget aja beatnya. Enak banget anjir. Killing your little like popping. There's no one brother who's stopping. Between the shadows we find it. Face of a name is around here. Yeah. Face of a name is a wrong, wrong, wrong. Baik lagi. One more time. Ayo gue nunggu drop ya dong. Wajik, dapat standing applause, dapat standing applause dari babang gua. Waduh, gimana ya? Cakep banget. Yang bagi-bagi suara gua, yang bukan bagi-bagi suara sih, yang arrangement-nya kayak gitu tuh enak banget, gila. Ya, hai. Jadi kita kejar restoran nih. Next mungkin ada Thomas Jakre ya. Jadi kita bakal react itu. Dan oke, hai, mungkin sekian dulu video dari gua ya. Sebentar lagi puasa. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan dari gua, apabila ada salah juga dari gua, salah kata-kata atau salah perbuatan, ya tolong dimaafkan. Kalian juga saling memaafkan yang punya salah. Dan oke, langsung aja mungkin gua tutup. Ya, jangan lupa kalian like yang banyak biar episode lanjut terus, komen yang banyak, share segala macam, subscribe, nyalain loncengnya, follow IG gue di @renandara, dan langsung aja gue tutup. And don't forget to keep sense on your attitude, stay positive, don't do art, and keep humble and ewok sending. Aja weh. Wih, thank you dari video ewok selanjut. Hmm.
Bye.